BPTI maupun Polri dan juga dari pihak Bawaslu serta dari pemerintah daerah dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 ini. Alhamdulillah di Kabupaten Tarakan kegiatan pada tanggal 17 April yang lalu berjalan aman, lancar dan kondusif, dan kondisi saat ini masih ada pleno di tingkat BPK dan ada beberapa BPK yang telah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan masing-masing, yaitu yang telah selesai sudah 5 kecamatan dan masih ada 3 kecamatan yang masih dalam proses rekapitulasi. Kami himbau kepada